kebetulan Desa Serang terletak di dataran tinggi. Untuk Desa Serang itu letaknya 750 meter dari permukaan laut yang paling bawah, dan yang tertinggi adalah 1.400 meter dari permukaan laut. Adapun potensi Desa Serang itu tergantung dari masing-masing ketinggian. Untuk potensi yang di bawah itu di sana banyak perajin gula kelapa karena datarannya medium. Untuk dataran tingginya kita mengandalkan tanaman pertanian, sayur-mayur ataupun buah-buahan untuk mata pencaharian petani atau warga masyarakat di Desa Serang. Selain itu, kita juga mengembangkan potensi desa dengan mengandalkan keindahan alam ataupun kesejukan udara yang ada di Desa Serang. Itu kita membuka untuk pariwisata di Desa Serang. Kebetulan pariwisata yang kita kembangkan di Desa Serang itu pariwisata yang berbasis pertanian ataupun berbasis masyarakat juga, yaitu agrowisata, di mana kita mempunyai tanaman unggulan ataupun wisata unggulannya adalah tanaman buah stroberi. Untuk para wisatawan bisa datang ke kebun-kebun para petani, masuk ke kebunnya petani dengan membayar tiket dengan biaya tertentu, nanti bisa menikmati hasil ataupun menikmati buah stroberi sepuasnya, makan di sana gratis. Adapun tadi kita mempunyai 4 divisi di Badan Usaha Milik Desa. Yang pertama, kita unggulan adalah divisi pariwisata. Karena yang kita garap di pariwisata, sudah banyak wisatawan yang datang ke Desa Serang untuk menikmati sejuknya ataupun indahnya alam di Desa Serang. Yang kedua, ingin menikmati manisnya rasa buah stroberi. Adapun tingkat kunjungan ke Desa Wisata Serang itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk tahun 2016 per bulan September ini kunjungan wisata yang ke Desa Serang sudah mencapai 70 ribu orang wisatawan yang datang ke Desa Serang. Yang kedua, kita mengembangkan air bersih. Dari sektor air bersih, kita memfasilitasi menyediakan air bersih ke seluruh warga masyarakat dengan menggunakan jaringan pipa air bersih dengan sistem kita sambungan rumah dan menggunakan meter kubik. Adapun sambungan rumah yang sudah kita kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa ini sudah sekitar 1.800 sambungan rumah. Untuk memfasilitasi masyarakat, dan itu merupakan satu bentuk unit usaha untuk Badan Usaha Milik Desa.
ketiga untuk divisi pertanian, kita membina petani-petani stroberi untuk membuka lahan areal untuk kebun wisata, di mana para petani mengembangkan tanaman stroberi untuk menerima para wisatawan masuk dan memetik buah stroberi, menikmati buah stroberi itu dengan membayar 25.000 per orang makan sepuasnya.